Oke, kita akan eksperimen gimana kalau WD ini dimasukkan ke dalam karburator. Apakah mesinnya akan nyala atau tidak? Kita lihat ya. Kita masukkan lewat baut langsam. Langsam di bawah kita semprotkan ini. Kemudian kita nyalakan motornya. Apakah motornya akan nyala atau tidak? Kita buktikan. Kita akan masukkan lewat lubang ini untuk WD-nya. Oke, kita semprot 1, 2, 3. Sudah, 1, 2, 3. Sudah, kita masuk ya. Kemudian kita tutup lagi, putar lagi bautnya. Oke, kita sudah putar lagi. Oke, kemudian kita nyalakan. Wah, gak nyala. Wah, jadi gak nyala. Gua rasa. Oke, kita paksa lagi starter nyala gak ya? Nah, jadi gak mau nyala juga, kita paksa lagi. Oke, nyala juga. Tapi gak apa-apa sih sebenarnya. Ini WD ini memang fungsinya adalah untuk membersihkan kerak-kerak minyak. Kalau di baut itu untuk apa istilahnya, memudahkan membuka baut ya. Jadi kalau mengkerak itu bisa lepas pakai ini. Tapi sebenarnya aman ya. Oke. Okay? Thank you.